现在要以盗取仙品的名义。喂，有人吗？现在就可以。侠，千万别动手！ 松开！松开！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Tiger Crane. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan di mana Huji tidak sengaja memakan mutiara merah. Dan setelah itu tiba-tiba tubuhnya membengkak dan sepertinya akan segera meledak. Tuan Ki atau Xiao Xuan nampak kebingungan dan tidak mengerti apa yang telah terjadi yang menimpa kepada Huji. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Kuas ajaib kemudian berkata kepada Tuan Ki atau Xiao Xuan bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Huji, yaitu dengan cara menggunakan teknik kutukan elemen pengunci. Xiao Xuan segera bersiap dan mengekstrak kekuatan tinta hitamnya dan tiba-tiba tinta hitam tersebut menyelimuti tubuh dari Huji. Dan singkat cerita, Huji yang tubuhnya kembung seperti akan meledak tiba-tiba sekarang telah kembali lagi seperti sebelumnya. Xiao Xuan kemudian memperlihatkan sebuah token pengendali iblis dari negeri bawah kapten tim ketujuh Kem Biru kepada Huji bernama Xiao Xuan. Xiao Xuan kembali berkata lagi bahwa dia akan menangkap Huji karena telah mencuri barang abadi. Melihat itu Huji hanya bingung dan terkejut karena di dalam dirinya dia tidak ingin ditangkap oleh Xiao Xuan. Setelah itu dia pun melemparkan kembali bom asapnya dan dengan cepat segera kabur melarikan diri. Namun kali ini dia tidak bisa kabur melarikan diri karena Xiao Xuan bisa mengendalikan mutiara yang ada di dalam tubuh Huji. Sehingga tubuh Huji secara tiba-tiba berjalan kembali lagi mendekati Xiao Xuan dan tubuhnya menjadi kembung. Huji kemudian bertanya kenapa perutnya tiba-tiba membesar dan mengecil dan juga malah bisa dikendalikan oleh Xiao Xuan. Selain itu tiba-tiba Huji juga sangat terkejut karena di sampingnya berdiri kuas ajaib yang bisa berbicara. Dia yang ketakutan menyebut kalau kuas ajaib tersebut adalah monster yang sangat jahat. Xiao Xuan kemudian menjelaskan bahwa dia adalah kuas ajaib bukanlah monster dan merupakan senjata ajaib milik Xiao Xuan. Kuas ajaib kemudian berkata agar Huji menuruti perkataan dari Xiao Xuan dan jangan nakal. Karena meskipun energi mutiara merah yang ada di dalam tubuh Huji bisa disegel namun itu hanyalah sementara. Jika dia bisa meninggalkan jangkauan sihirnya, maka segelnya akan hilang secara otomatis. Tapi pada saat itu takutnya Xiao Xuan juga akan mati mengenaskan jika tidak berada di dekat mereka berdua. Mendengar itu Huji menjadi sangat panik dan meminta kepada mereka untuk bisa membantunya menyingkirkan benda mutiara merah dari dalam tubuhnya. Xiao Xuan kemudian mengajak Huji untuk ikut bersamanya kembali ke ibu kota kekaisaran. Namun Huji tidak ingin pergi bersamanya karena takut setelah nanti di ibu kota kekaisaran dirinya akan diwafatkan dan diambil mutiara merahnya dari dalam tubuhnya. Xiao Xuan berkata bahwa dia adalah Master Iblis kekaisaran dan memegang token Master Iblis yang diberikan oleh kekaisaran. Jika dia ingin mewafatkan atau memenggal kepala Huji maka pada saat ini juga dia bisa melakukannya. Akan tetapi dia tidak berniat untuk mewafatkan Huji. Setelah melihat kekuatan hebat Xiao Xuan, Huji juga sekarang mengerti dan sedikit ketakutan terhadapnya. Huji kemudian berkata lagi bahwa dia akan mau ikut bersamanya asalkan saja nantinya membantu Huji untuk mengeluarkan mutiara merah dari dalam tubuhnya. Xiao Xuan kemudian setuju dengan kesepakatan tersebut.
Uji berpikir di dalam hatinya jika dia terus mengikuti Xiao Xuan maka kemungkinan dia tidak perlu khawatir dengan kelaparan. Beberapa saat kemudian mereka berniat untuk menuruni gunung namun tidak mengetahui ke arah manakah mereka harus berjalan. Huji kemudian mengeluarkan seekor katak ajaib yang bisa menghilang dan memerintahkan Xiao Xuan untuk mengikutinya juga. Karena dia sangat yakin bahwa katak tersebut bisa menuntun mereka mengetahui jalan yang benar untuk keluar dari gunung ini. Mereka pun terus mengikuti katak tersebut dan menuruni gunung. Singkat cerita, mereka berdua pun telah berada di suatu tempat dan telah keluar dari gunung yang aneh itu. Huji kemudian berkata bahwa seharusnya Xiao Xuan berterima kasih kepada katak miliknya karena telah membantunya keluar dari hutan atau gunung yang aneh. Setelah itu, mereka berdua pun kembali melanjutkan lagi memasuki sebuah pedesaan yang terlihat sangat sepi. Mereka berdua nampak kebingungan karena bangunan tempat tersebut lumayan banyak tapi penghuninya tidak ada. Melihat keanehan tersebut, Huji kemudian berteriak memanggil orang-orang yang menghuni desa. Akan tetapi beberapa kali pun berteriak tetap tidak ada jawaban dan sepertinya desa tersebut memang kosong tidak ada manusia. Sementara tidak jauh dari tempat tersebut dua orang yang sedang bersembunyi dan nampak ketakutan. Pada akhirnya mereka berdua pun kemudian keluar karena yakin orang yang berteriak adalah orang yang sangat baik alias bukan orang jahat. Mereka pun kemudian bertanya kepada Xiao Xuan apakah dia adalah master iblis dari kekaisaran. Xiao Xuan kemudian memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah master iblis dari negeri bawah. Tidak lama setelah itu datanglah seseorang lagi yang berteriak memanggil para warga bahwa telah muncul master iblis dari kekaisaran. Semua orang pun nampak sangat gembira dan menghampiri mereka berdua namun sepertinya mereka semua sekarang memiliki harapan lagi. Mereka semua kemudian bersujud memberi hormat dan meminta pertolongan kepada Master Iblis Xiao Xuan. Seorang wanita kemudian berkata bahwa ada monster yang sangat kuat dan mengerikan di desa ini. Dia pun kemudian memohon meminta tolong agar Xiao Xuan mau menyingkirkan iblis tersebut. Desa tersebut bernama Desa Ruyun dan pada awalnya memang desa yang damai dan juga tentram. Namun belakangan ini masyarakat desa sering diserang oleh monster yang sangat kejam. Sebagian dari warga Desa Ruyun telah banyak yang harus meninggal akibat serangan-serangan dari monster. Menurut si wanita itu lagi bahwa tadi malam satu keluarga baru saja diwafatkan tubuhnya dikunyah hingga tak bisa dikenali lagi. Dan satu keluarga tersebut adalah korban dari monster Wong Taisin yang berada di Desa Ruyun di wilayah utaranya. Setelah mendengar laporan dari para warga, Xiao Xuan berjanji bahwa dia akan menangkap monster tersebut yang telah merugikan para warga. Semua orang yang ada di sana berterima kasih dengan janji yang dilontarkan oleh Xiao Xuan. Pada saat ini, Xiao Xuan dan Huji pergi menuju pegunungan untuk menangkap monster yang selalu menyerang para warga. Namun menurut Huji, seharusnya sebelum menangkap para monster, mereka berdua harusnya meminta makanan terlebih dahulu terhadap para warga. Menurutnya, hidup ini singkat dan harus membuat mereka berdua bahagia dan jangan hanya bekerja saja dimanfaatkan oleh para warga. Namun Xiao Xuan berkata bahwa kebahagiaannya adalah membantu para warga yang kesulitan. Huji kembali berkata lagi bahwa sepertinya Wong Taisin sangat hebat dan kuat dan mereka berdua sepertinya tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Akan tetapi, tiba-tiba Xiao Xuan mengeluarkan senjatanya dan membuat Huji jadi tergantung karena dia terlalu banyak berbicara. Dan beberapa saat setelah itu muncullah seorang anak kecil yang berkata bahwa Wong Taisin bukanlah orang jahat. Dia kemudian melemparkan sebuah batu akan tetapi berhasil dihindari dan setelah itu kabur melarikan diri. Xiao Xuan yang melihat itu dia nampak kebingungan dan tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Mengapa seorang anak kecil malah membela monster yang bernama Wong Taisin? Huji kemudian berkata bahwa tempat di depan mereka adalah Gunung Ruyun dan sepertinya keberadaan monster tersebut ada di sana. Huji kebingungan karena mendengar berita dari anak kecil yang berkata bahwa monster itu sangat baik dan bukan monster jahat. Seharusnya mereka berdua kembali lagi pulang ke desa mandi lalu tidur dan beristirahat.
Xiao Xuan kemudian mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba tubuh Hu Ji kembali mengembang lagi seperti balon dan dia pun langsung melayang ke udara membawa Xiao Xuan. Mereka berdua berniat untuk menaiki gunung yang menjulang tinggi yang ada di hadapannya. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di puncak gunung yang sangat aneh dan juga misterius. Setelah berada di sana, tubuh Hu Ji kembali seperti semula lagi dan dia sangat kesal karena diperlakukan seperti itu oleh Xiao Xuan. Menggunakan kekuatan, Xiao Xuan menyingkirkan kabut asap yang menyelimuti pegunungan itu. Setelah kabut asap menghilang, terlihatlah di sana sebuah rumah atau gubuk. Mereka berdua nampak bingung dan terkejut karena bisa-bisanya ada rumah atau gubuk atau kuil di tempat seperti ini. Hu Ji tanpa banyak mikir lagi, dia pun kemudian mengetuk pintu dari kuil aneh tersebut dan tiba-tiba dia harus terlempar dan setelah beberapa saat kemudian muncullah seekor monster yang sangat lucu. Mereka berdua nampak sangat kebingungan karena bagaimana bisa seorang monster yang masih kecil seperti itu bisa memakan manusia. Selain itu, tingkah dari monster tersebut benar-benar sangat lucu dan tidak ada mengerikannya sama sekali. Ketika si monster kecil akan melarikan diri dengan cepat, mereka berdua berniat untuk menangkapnya tapi sangatlah sulit. Tetapi Hu Ji berhasil memegang ekor dari monster kecil lucu tersebut. Xiao Xuan nampak kebingungan karena monster kecil itu memiliki kecepatan yang sangat hebat dan luar biasa. Sepertinya dia telah dengan sempurna mewarisi garis keturunan 4 dewa. Dia kembali mengekstrak lagi kekuatan tintanya berniat untuk menangkap monster itu yang saat ini sedang dipegangi ekornya oleh Hu Ji. Hingga pada akhirnya dia pun terkepung oleh tinta-tinta energi spiritual dari Xiao Xuan. Namun dengan kecepatannya berhasil menimbulkan angin yang sangat hebat dan luar biasa dan berhasil menghancurkan tinta-tinta tersebut dengan mudah. Dan pada akhirnya berhasil melepaskan dirinya dari genggaman Hu Ji. Mereka berdua pada saat ini kehilangan jejak dari monster kecil yang sangat kuat itu. Singkat cerita, malam hari pun telah tiba dan mereka berdua kembali pulang lagi dari desa Ruyun. Karena sepertinya mereka berdua telah kehilangan jejak dari si monster rubah kecil itu. Selain itu, Hu Ji juga nampak sangat bingung karena Wong Taishin ini terlihat seperti anak kecil yang lucu. Dan dia sedikit tidak percaya kalau anak kecil itu adalah seorang monster yang sangat kejam. Ditambah lagi mereka telah mendapatkan perkataan dari seorang anak kecil bahwa Wong Taishin bukanlah monster jahat. Dan pasti antara warga dan juga Wong Taishin memiliki masalah yang disembunyikan alias tidak diketahui oleh mereka berdua. Namun untuk mengetahui itu, Xiao Xuan harus menangkap terlebih dahulu monster kecil tersebut. Tetapi tidak lama setelah itu terdengar teriakan alias jeritan dari ujung desa. Sepertinya di sana telah terjadi kekacauan yang disebabkan oleh monster. Setelah berpikir sejenak, mereka berdua pun berlari menuju ke tempat kejadian itu. Pada saat ini para warga terlihat berlari ke sana kemari karena kekuatan si monster kecil yang menghancurkan tempat tersebut. Akan tetapi ketika mereka berdua sampai di sana, tiba-tiba monster aneh itu pun menghilang dan entah pergi kemana. Mereka berdua melihat beberapa orang di sana sudah terkapar menjadi mayat mengenaskan. Dan juga wilayah tempat tersebut banyak yang terbakar alias hancur. Pada akhirnya mereka berdua pun melihat seekor rubah kecil yang berada di atas atap rumah warga. Dan ternyata monster kecil tersebut adalah Wong Taishin yang sepertinya baru telah menghajar para warga. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokilah sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.